facility broken down. Oke, jadi ini kemarin saya menemukan satu masalah besar di sini, teman-teman. Besar banget. Which is saya memerlukan satu mekanik sepertinya di sini khusus untuk area ini doang. Jadi gini guys, aku kan mau bikin area apa namanya? Area air ya, wahana air. Cuman aku bingung gimana caranya bisa ngelilingin kebun binatang kita sekarang. Jadi ini sudah ada facilities kalau nggak salah, transport ride, ada transport riverboat ride ini loh. Aku pengen pakai ini, cuman cuman aku nggak tahu dia sistemnya kayak apa gitu loh. Riverboat kan harusnya di air ya. Nah, aku pengennya nanti itu dia gini, teman-teman. Start awalnya di sini, daerah-daerah sinilah ya pokoknya ya. Start awalnya daerah-daerah sini. Salara ya. Nah, start awalnya daerah-daerah sini. Dia nanti masuk ke kandangnya hutan kera-kera yang sini, teman-teman. Kera apa namanya? Orang hutan sama lemur tuh nanti diputerin, terus dia bakal ke arah sini. Ke sini. Ya kan? Ikuti jalurnya desa Jepang ini ya kan, ngikutin ke sini. Nah, nanti di sini dia belok. Di sini dia belok karena di sini kan nanti ada buaya garial itu kan. Belok set ke sini. Dia masuk ke dalam sini. Ke tengah-tengah sini nanti. Terus ada jalur ke sini, bawah sini. Muter ke sini gitu loh. Nah, aku pengennya gitu. Cuman masalahnya adalah ketika dia sampai sini, itu aku nggak menemukan jalan dia untuk kembali pulang ke sana, teman-teman. Abis gitu loh. Atau kalau misalkan nggak bisa kita paksa kayak gitu, otomatis dia sampai sini doang, putar balik lagi, teman-teman. Gitu. Putar balik lagi ke sini. Putar lagi. Gitu. Nanti yang sebelah sana kita kasih monorail mungkin ya, sebelah sini kita kasih monorail muter-muter dari atas. Mungkin kayak gitu. Bikin kandangnya dulu aja, Cak, yang agak banyakan biar worth it. Oke, kandangnya dulu aja ya. Tapi aku pengen bikin ya apa iki? Jadi kita sekilas info yang kemarin dulu, teman-teman. Ini ada kandang buaya di sini. Lagi lah biar tidak terlalu gelap, sumpah ngeliatnya soalnya. Nah, ini kan enak ngeliatnya toh. Nah, pilihin air kita hilangin dulu. Ini tanah kita flatan dulu, kita samain dulu, sejajarin dulu semuanya, teman-teman. Oops, sorry, gedein aja sekalian. Lebih besar lagi mungkin. Thank you.
Oke, jadi orang utannya rencananya di daerah sini, teman-teman. Supaya dia bisa lihat air juga dari air sini. Jadi ini kita tirennya kita naikkan dulu kali ya. Bentar, aku takut ya, teman-teman. Ini kalau aku save, ya kan? Terus airnya aku hapus, ntar ini nggak mau keluar lagi, teman-teman. Jadi sementara mau nggak mau seperti ini aja ya, tanah-tanahnya ya. Sumpah aku khawatir banget ini. Takutnya ketika aku rapihin tanahnya, aku turunin lagi, ya kan? Jadi nggak bisa ntar tanahnya bagian atasnya tuh. Ngomong-ngomong soal pintu petugas, kita ada satu pintu di sebelah depan kan? Satu pintu sebelah depan, satu markas nih sebelah depan sini. Bukan markas sih ya, apa ya ini ya? Alurnya petugas ya. Tanya kita gabungin satu bisa nih harusnya nih. Lewat sini aja kali ya. Nah, untung kamu ingetin Mas tadi Mas. Aku nggak kepikiran itu tadi pintu petugasnya tuh. Bisa. Ini kita pes aja yang ini dua ini. Ah, wis. Jadi staff yang di sini juga bisa istirahatnya nggak terlalu muter terlalu jauh, teman-teman. Tinggal ini dekor ini lagi nanti yang pusing. Aduh. It's okay. Yuk, pintunya kita taruh sebelah sini aja berarti ya. Tapi terkait nggak bisa. Ah, you don't see. Ah, bisa. Thank you. Kamu jangan ada kaca berarti di sini. Edit barrier. Kamu enggak usah kaca di situ. Sip. Kasih jendela aja biar dari perahu bisa lihat orang utan. Aku pinginnya mereka bergabung, teman-teman. Aku pinginnya itu benar-benar gabung jadi satu, nyatu jadi satu. Yang kapal itu nggak merasa terisolir dengan kaca. Paham nggak sih maksudnya? Tadi biomnya apa kan binatangnya kan jadi lupa aku kan. Kita masukin aja kali ya orangutannya ya. Masuk. Orangutannya masuk. Orangutannya masuk terus yang ini Setiawati. Namanya Setiawati enggak sih? Satu lagi mana? Ratih. Ada namanya Ratih di sini. Thank you, Mas. Bangsat lu. Nah, coba kita lihat. Sambil kita perhatikan juga. Kenapa nih? Stres kenapa nih? Bentar. Kamu stres kenapa? Hah? Bentar. Ini stres kenapa nih, teman-teman? Species food enrichment. What the beast? Mm.
Dah, udah nggak stres ya. Sip, ntar coba kita lihat lagi teman-teman mana lagi yang stres nih. Komodonya stres teman-teman, terlalu banyak katanya. Bentar, katanya komodonya terlalu rame, makanya mereka jadi berantem. Social groupnya too many adult nih. Komodo kita ada laki si Banyu, perempuannya si Ningrum. Ini siapa nih? Ningsih. Namanya kenapa ada Ning-Ningnya semua? Ada Dian, Adiratna, waduh, Dharma. Oh, Dharma sudah tua ya. Bentar, coba kita lihat statusnya. 759166. Kayaknya bagusan anaknya ya daripada bapaknya nih. Yap, bapaknya kita jual dulu teman-teman. Selamat tinggal Dharma, terima kasih kamu sudah melahirkan anak yang baik. Oke, kemudian ini yang satu juga kita jual teman-teman. Siapa ini namanya? Ningrum. Kita jual dulu, terima kasih banyak. Dan dia perlu makanan untuk habitatnya kurang teman-teman katanya ini. Species food enrichment, kita kasih komodo presented snack maybe. Coba food restrain feeder apa nih. Oke. Dah cukup. Dah ya, gak ada stres lagi kan? Cukup. Aduh, unbox all animal. Animal is hungry. Buffalo kita mati lagi satu. Mati tua tapi teman-teman untungnya. Kita panggil dokter hewan dulu. Save. Tapi sebelumnya kita save dulu teman-teman. Save dulu. Ini kita panggilkan dokter hewan dulu. Yang mati apa nih? Perempuan ya? Betinanya ya? Coba kita lihat betinanya ada lagi nggak? Ini hampir melahirkan lagi teman-teman betinanya. Laki, oke. Udah ya, cuman ini aja. Oke, harusnya ada masalah lagi teman-teman. Oke. Orang-orang bilang tiket kita terlalu murah. Oke, kita naikkan teman-teman. Harga tiketnya, masih kurang mahal. Masih kurang mahal. Oke, cukup kayaknya. 18. Oke, thank you. Waduh. Bentar, teman-teman. Oke, sekarang waktunya kita kasih pohon dulu, teman-teman. Pohonnya adalah Asia dan Tropical. Kita lihat. Biom Tropical Kontinen Asia. Mari kita lihat tanaman apa yang bisa kita pasang di sini sebagai rumahnya para apa ini namanya? Orang utan. Ada pohon kapuk nih. Menarik nih.
kita kasih drum di sini, kira-kira bakal dimainin nggak ya teman-teman ya? Sama tuh monyet-monyet, simpanse-simpanse itu. Eh, simpanse orang hutan. Oh, apa nih? Apa nih? Apa nih? Apa nih? Oke. Oh. Ini bisa buat jadi tempat panjatannya mereka juga nih, teman-teman. Lumayan nih. Stok baru nih. Orang hutan kalau punya anak, anaknya sudah terjun payung. Bodoh amat. Ntar aku nggak ngerti ini fungsinya buat apa, tak taruh dulu teman-teman. Ya kan? Wah! Biar nyantai bos, kayak di pantai bos. Ya kan? Mana? Tuh, orang hutannya. Ya kan? Siapa tahu pengen chilling out gitu kan. Nyantai, nyantui-nyantui gitu kan. Ngopi-ngopi dulu. Buat nyetok buah-buahannya di sini tuh ibu-ibunya tuh kan. Memperlakukan orang hutan kayak manusia nih ngomong-ngomong. Isinya belum paket. Nah. This is a card. Mungkin mereka mau main tarik-tarikan ini. Kan biasanya kalau dulu anak waktu kecil kan ada monyet yang dibawa naik sepeda gitu kan. Tuk 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 gitu teman-teman. Ya kan? Nih. Buat mainan mereka. Apa lagi? Udah. Ada ini cuy. Bentar. Pasnya banget ya punya anak rumah dewa. Kurang ajar. Ada pisang. Ada pisang. Tak kasih banyak nih stok pisang nih. Dimaam ya. Wakeh loh. Nyetok pisang. Kayak susu barang loh. Pesta. Tak gantung di sini. Ya, lek ngelak. Minum di situ. Ini opo iki? Ha. Beras yo. Dimasak, oke? Okay. Siapa tahu lapar. Ono apel-apelan iki lho, legur nang kene. Buat stok kalian, ya. Semongko lengkap. 4 sehat, 5 sempurna. Semongko. Tak kei loro. Ono sing bukaan, ya apa? Duo semongko. Nanas. Kon. Jeruk gak wis ah. Kurang apa maneh? Tambahi banyu gak umba-umba. Tuh. Lengkap. Kurang meja ini kayaknya, teman-teman. Meja buat masak. Ada jagung enggak? Mana jagung? Enggak ada jagung, cuy. Bukan jagung, cuy. Karpet bisa enggak sih? Kasih karpet biar keset kan lo ngawang. Bentar, karpet biar bisa keset. Ups, sorry, maaf. Nah, saya rasa orang hutannya abis ini dagang buah-buahan, Cak. Oke, sebentar. Ini belum selesai, teman-teman ya. Itu yang atas kita anggap rumahnya udah selesai dulu sebentar. Ini tak ngurusin yang... Nah, thank you. Yang ini kita... nggak bisa diklik.
lagi manjat dia teman-teman. Loh, ada yang main orkes. Aduh, aduh. Masih bingung gimana caranya supaya orang-orang mau tertarik ke sini. Ya, salah satu caranya mungkin dengan orang-orang mau apa namanya? Sorry, dengan cara kita tambahin binatang-binatang baru lagi di sini, teman-teman. Ini kan orangutan sudah nih. Kayaknya udah cukup ya orangutannya kita, teman-teman ya. Ya udah perlu ditambahin lagi ya. Last meal quality. Oh, oke, sebentar. Last meal quality itu berarti kita harus naikin fat research-nya dulu. Oke, krokodilnya stop dulu bisa nggak? Ini dulu dong, orangutannya dulu dong, thank you. Oke, sudah, sebentar, krokodilnya ini apa yang kurang? Nggak ada kekurangan kan? Hijau semua kan? Lu, species food enrichment-nya kurang teman-teman. Kroko. Ouch. Salt water. Persen. Kurang tak? No, guys. 93% tuh. 100% tuh. Cukup ya. Mainan juga udah cukup. Kayaknya salah satu penyupport kita tuh ini deh teman-teman. 900. 400. Ya Allah udah dikasih tempat sampah masih aja buang sampah sembarangan orang-orang ini. Nggak tahu lagi aku. Hei 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 hei. Buang sampahnya yang sopan dong. Tolong dong. Ya. Aduh belum aku kasih pagar-pagar lagi yang sebelah sini teman-teman. Ini juga belum nyambung sebelah sini. Oke, okay. Oke, okay, sudah kita buka teman-teman, sudah bisa beroperasi harusnya. Cuma aku nggak tahu apakah orang-orang mau masuk. Udah aku buka, udah aku nyalain. Ini, coba kita cek dulu ya. Harganya, bentar. Close bentar, close dulu sebentar, sebentar. Edit track, bukan. Cara ngedit duit income-nya gimana ya ngomong-ngomong ya? Oh ini kita kasih harga $5. Harga $5 minimum weight down block station minimal departure interval 10 detik please. Terima kasih banyak. Mekanik every year, financial statistic, right statistic nggak bisa dirubah nih, oke? Okay. Overview juga nggak bisa dirubah, oke? Okay. Oke okay, open, gimana cara opennya? Open please. Ini harga juga $5, thank you very much. Berapa tadi 10 ya 10 detik ya. Oke. Allah. Open. Nah, kita coba lihat teman-teman. Kenapa tadi masa cari ada singa putih? Kan udah laku dibeli orang. As simple as that. Wih, kebakar wih. Ini mana nih orangnya nih? Bentar, pegawai aku mana nih? Ngomong-ngomong nih. Edit box zone. Wah Allah, jauh banget ya. Ada mekanik yang lagi nganggur gak nih? Staff, mekanik, work zone 2. Mekanik, work zone 2. High workload,
Ah, kamu nganggur kan? Oh, lari. Dia udah lari, teman-teman. Oke. Coba kita lihat ada pengunjung kapal kita nggak nih? Aku pengen tahu nih. Bentar, speaking. Speaking. Nggak bisa diatur jumlah kapalnya berapa gitu, tah? Dulu bisa deh kayaknya diatur jumlah kapalnya gitu. Kontak interest lepas. Lo. Oh, budal dewi dadak no. Sebentar, teman-teman. Tambah perahunya aja, jangan satu aja. Itu yang lagi saya cari, Mas. Bagaimana caranya nambah perahu? Oh, ini di sini. Bentar. Matikan dulu. Bentar. Kalau 15, ongkosnya berapa, coy? Ntar, coy. Ya nggak sih? Max speed-nya 4 mph. 18, 66. Saran harganya 2 dolar. Kayaknya masuk akal tuh, Mas, sarannya, Mas. Kita bikin 2 dolar dulu, coba. Oke, select group. Kita bikin 2 dolar dulu ya. 2 dolar. Udah aku ganti 2 belum tadi? Ya udah. Boom. Pertanyaannya ada orang mau masuk nggak? Udah gitu aja, udah. Oh, yang sebelah sini aku nih kayaknya nih, teman-teman. Sebelah sini laku duluan nih kayaknya nih. Yang dari sini kasihan loh. Ya kan? Nggak ada apa-apa. Putih, hijau, gini doang. Oke, sambil nunggu kita pendek dulu dikit, teman-teman. Yang sini sepertinya orang masih belum tertarik, teman-teman. Ini udah open kan? Ini stasiun berapa deh? Apa mungkin karena nggak ada apa-apa di sini, jadi orang nggak begitu tertarik mungkin. Buat habitat cak, biar mau naik kapalnya cak. Ini yang di belakang kasihan nih. Tuh. Mereka sudah banyak orang yang mau naik, tapi bisa lihat gak sih pengunjungnya ngomong apa nanti ini di dalam? Mereka belum lihat apapun, soalnya belum melihat hiburan apapun. Coba bujuk manajer kebun binatang enggak apa-apa. Di belakang dihilangin aja cak stasiunnya. Jangan, Mas, ini kan kita pemikirannya untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Jadi kedepannya berharapnya bisa gitu loh, ada orang yang bakal naik. Kalau ini kan sekarang mikirnya kita emang masih belum berkembang ke arah sana gitu loh.